Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengaku mendapat aduan dari perempuan bernama Dila. Dila kepada Hotman mengaku sedang mengalami masalah pelik lantaran bermasalah dengan seorang pengacara berinisial R. Dila sebelumnya tampil menjadi bintang tamu podcast Youtube Uya Kuya TV yang tayang pada Sabtu 21 Januari. Dalam pengakuannya, Dila mengaku sempat dibuking seorang pengacara berinisial R di sebuah hotel. Namun, sang pengacara tidak membayar sesuai dengan kesepakatan awal. Pengacara itu hanya meninggalkan sebuah KTP miliknya sebagai jaminan. Kabarnya, oknum pengacara tersebut sering berseteru dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hanya saja, Dila tak secara gamblang menyebutkan nama lengkap dari oknum pengacara tersebut. Dila pun menerangkan kejadian ini bermula saat ia dan oknum pengacara itu janjian bertemu di sebuah hotel. Setelah saling bertukar pesan, keduanya pun janjian untuk bertemu di Hotel Horizon Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Sesuai dengan kesepakatan, mereka akhirnya bertemu di hotel hingga terjadilah persetubuhan. Setelah itu, oknum pengacara itu pun berjanji untuk mentransfer sejumlah uang sebesar 5 juta rupiah. Untuk meyakinkan Dila, Oknum pengacara berinisial R itu kemudian meninggalkan KTP-nya. Tidak sampai di situ, Oknum pengacara itu pun menawarkan untuk membiayai hidup wanita tersebut. Ia berjanji akan memberikan uang sebesar 20 juta rupiah setiap bulan serta apartemen. Namun, sampai waktu yang ditentukan, Oknum pengacara itu tidak kunjung mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah seperti yang ia janjikan. Sementara itu Hotman Paris melalui akun Instagramnya Hotman Paris Official mengaku sedih karena ada seorang pria hidung belang yang tak bisa membayar wanita yang dibukingnya. Hotman pun berkisah ada seorang wanita yang menghubunginya dan menjelaskan secara gamblang persoalan yang dihadapinya. Wanita itu pun meminta bantuan Hotman untuk menghadapi pengacara berinisial R yang dimaksudnya itu. Dila mengaku ketakutan Lantaran ia justru dituduh mencuri KTP milik pengacara tersebut, Hotman kembali menjelaskan kronologi kejadian itu. "Salam dari Villa Hotman Paris di Bali, barusan seorang wanita ketakutan menghubungi Hotman melalui WA. Katanya ada seseorang mengancam dia." mencuri KTP. Saya tidak perlu jelaskan siapa yang mengancam dia. Dia juga sendiri nggak tahu karena pakai nomor baru. Tapi awalnya bermula sebagaimana dia sudah ungkapkan di podcastnya Uya Kuya. Dia dibuking oleh seorang cowok untuk ngamar. Dan setelah selesai, setelah dia melayani uang bayarannya tidak dibayar dengan alasan saldo cowok itu nggak cukup dan sebagai aja katanya dikasih KTP dan yang dialami ini sudah diuraikan oleh cewek ini di podcastnya Uya Kuya agar kalian nonton setelah viral berita tersebut kemudian ada tiba-tiba seseorang menuduh dia mencuri KTP artinya bukan menyerahkan sukarela sekarang dia menghubungi Hotman sebagai Hotman 911 untuk perlindungan hukum. Jadi, membuking cewek dan sebagai bayarannya dengan KTP jaminan KTP model terbaru sekarang ini. Untuk sila, ya kebenarannya langsung hubungi cewek itu dan mudah-mudahan dia akan datang hari Sabtu ke kopi Johnny sesudah saya pulang dari Bali nonton podcastnya Uya Kuya. Benar-benar berita yang sangat Kalau itu benar ya Kalau itu benar berita yang sangat menjijikan Hotman 911